Oke, Mas Opik, ini saya ada kenang-kenangan. Ya, ini channel saya Ciduk Kuliner. Ya. Semoga sobat buburnya tambah laris, amin. Cepat habis, amin. Tambah lagi nih rezekinya. Oke, saya pamit, Mas Opik. Iya, Om, makasih. Mau cium dulu aromanya nih. Wah, harum banget. Oh, ini udah ini ya. Cuma dagangnya dari pagi sih soalnya ya. Dari pagi. Wah, tuh udah ini guys udah sampai bawah. Oke. Halo sobat Cidukers anti galau. Waduh, anti galau Anda maning baik. Nah, kali ini gue lagi ada di Jalan Sumur Batu Raya, Jakarta Pusat nih guys. Ini ada kulineran yang opcuk. Oke juga. Perut juga udah lapar, tapi sebelum kita ciduk, kali ini ada passwordnya. Oke, passwordnya gini. Hidup, 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 hidup. Ada kuliner enak, kita ciduk. Oke, langsung aja kita ciduk, guys. Ini ada sobat bubur, teman ngebubur kamu. Nah, ini ada daftar menunya. Oke, kita ciduk, guys. Halo, selamat siang. Iya, ya, dengan Mas siapa nih Mas kalau boleh tahu? Mas Opik. Mas Opik. Ya. Asli mana Mas Opik? Simpangan Depok. Simpangan Depok. Oke, siap. Jadi ini sobat bubur ya? Iya. Sobat bubur. Oke, nih guys ini ada menunya sobat bubur ya, guys. Kita lihat dulu. Yang spesial yang bubur beef bulgogi plus telur onsen ini spesial juga ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, oke, kita kayaknya pesan ini aja nih, guys. Ini kayaknya asik nih, okjuk nih, guys. Oke juga. Oke, kita pesan bubur beef bulgogi plus telur onsen. Buat beef bulgoginya kita masak. Ini bumbu bulgoginya ya. Kita masukkan lagi beefnya. Mantap. Ini aroma beef bulgoginya udah kecium banget, harum. Ini buburnya juga ditimbang ya. Ternyata bukan mas aja yang ditimbang ya, yeah. Bubur juga ditimbang nih guys. Yeah. Nah, ini telurnya sudah masuk, lanjut dikasih topping kerupuk ya. Ada lagi toppingnya? Sudah? Udah segini, Om. Segini toppingnya ya? Iya. Oke, sip. Ini udah siap dinikmati. Halo, sobat Cidukers anti galau. Waduh, anti galau.
Ana Maning Bay. Nah, kali ini gue lagi ada di Sobat Bubur ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Wow, oke, sebelum mencicipi kita berdoa dulu. Amin. Oke, passwordnya jangan lupa. Duk idak iduk idak iduk. Ada kuliner enak, kita ciduk. Nah, ini ya tampilan buburnya seperti ini guys. Jadi ini pesannya tadi, bubur beef bulgogi plus telur onsen. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini beef bulgoginya. Terus ini ada telur onsen ini guys, dimasak onsen saya ala Jepang. Terus juga ini ada toppingnya tadi, ada daun bawang, bawang goreng, kacang kedelai goreng ya. Terus juga ada kerupuk nih guys. Oke, kita cicipin. Ini rasa originalnya juga nih. Kita jangan diaduk dulu ya guys. Cakep banget. Ini buburnya lembut, gurih ya. Ini enak banget nih, enak sekali, istimewir ini. Ini telurnya, telur onsen ya. Enak. Kita pakai sambal. Oke. Sambal. Ini kecap asin. Tambah sedikit. Kecap manis. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, bagi yang suka kari ayam, ini bisa ditambah, oke? Tapi katanya kalau bubur yang beef bulgogi onsen ini dinikmati tanpa kari ayam, tapi ini sesuai selera guys, oke? Boleh ditambah lada sedikit. Oke, sedikit aja, jangan banyak-banyak guys. Kita aduk guys supaya bumbunya ini merata guys. Wow, aromanya mantep ini ya. Ladanya kita aduk dulu guys. Jadi di sini juga kalau mau tambah emping juga ada guys. Cakep banget. Ini sensasi di lidah ya. Pedas, sedikit rasa manis, terus juga aroma dari lada, dan rasanya ini harmonis semuanya. Mencampur rata semua. Ya, jadi ini bercampur bumbu-bumbunya. Nah, ini bulgoginya, beef bulgogi. Mantap. Ini benar-benar istimewir. Enak sekali. Jadi, Sobat Cidukersnya harus coba. Ini namanya Sobat Bubur ya. Oke, buat Sobat Cidukers yang lagi melintas di Jalan Sumber Batu Raya, ini kudu coba Sobat Bubur ya. Ini ada Instagramnya juga, sobatbubur.id. Wah, mantap. Jadi guys, sebetulnya tuh bubur ya, itu enak dinikmati kapan aja ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Cocok-cocok aja guys. Diaduk maupun gak diaduk sesuai selera masing-masing. Enak. Dia buburnya gak terlalu kental ya. Deng. Pas, menurut gue nih pas ya. Teksturnya. Mantap, istimewir. Oke, buat Sobat Cidukers, gue mau lanjut lagi makan buburnya. Setelah itu mau lanjut lagi jalan-jalan cari kulineran buat Sobat Cidukers. Salam MA, makan enak. Jangan lupa, makan enak, makan enak, makan enak. Ciduk, guys.